Saudara Wakil Ketua PKK dan Dekranas Aceh, Diah RT Idawati, membuka rumah gizi gampung di Purwosari, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Rabu 2 Oktober. Kita prihatin saat ini angka stunting di Aceh mencapai masih di atas 30%, yaitu dari 3 orang satu anak menderita stunting. Efek stunting ini tidak hanya pada fisik, tapi juga pada kemampuan kerja otak. Oleh karena itu, kunjungan kami ke Desa Purwosari di Nagan Raya ini, kita akan meluncurkan upaya penguatan gizi masyarakat dengan menghadirkan program Rumo Gizi Kampung serta mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dua gerakan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Kegiatan tersebut turut dimeriahkan stan dari masing-masing desa di kecamatan setempat, yang juga dihadiri Ketua PKK Nagan Raya, Bupati Nagan Raya, dan Forkopimda. Dalam kesempatan itu, istri PLT Gubernur Aceh menyerahkan sertifikat kepada Kecik serta melakukan pembukaan selubung dan pelepasan balon ke udara. Diah dalam lawatan ke Nagan Raya juga meninjau beberapa titik kerajinan masyarakat di kawasan itu. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambi On TV.